Chelsea versus Crystal Palace, The Blues diam 1000 bahasa. Efek kegagalan Chelsea di Liga Champions setelah kalah agregat dari Real Madrid masih menancap di dada. Setidaknya hal tersebut dirasakan oleh pelatih Chelsea Thomas Tuchel dan para pemainnya. Thomas Tuchel menjelaskan para pemainnya masih ingin berbicara soal Liga Champions jelang laga semifinal Piala FA Chelsea versus Crystal Palace. Jadwal Chelsea versus Crystal Palace di semifinal Piala FA akan berlangsung di Wembley Stadium pada Minggu, 17 April 2022 malam waktu Indonesia Barat. Thomas Tuchel menjelaskan para pemainnya akan fokus ke laga semifinal Piala FA, tetapi mereka masih diam 1000 bahasa terkait Liga Champions. Para pemain berada di antara dua perasaan yang berbeda, berhasil menang di Real Madrid tetapi gagal melaju di Liga Champions. Kita berada di antara keduanya. Kami bisa percaya diri dikarenakan menang, tetapi kami juga kecewa gagal di Liga Champions. Jelas Thomas Tuchel pada konferensi pers jelang laga Chelsea versus Crystal Palace. Kami kecewa karena kami merasa pantas menjadi satu dari 4 semifinalis Liga Champions. Menurut Thomas Tuchel, tugas berat saat ke Madrid dengan beban menang 2 gol lebih menjadi tantangan tersendiri. Akan tetapi, kesalahan-kesalahan yang dibuat sejak leg pertama tak bisa dipungkiri menambah beban tersebut. Para pemain masih belum mau membahasnya. Kami harus berlatih sekarang sebelum laga Minggu nanti. Kami akan bekerja keras dan memaksimalkan agar lebih siap pada Minggu, ujar Thomas Tuchel. Pada semifinal Piala FA nanti, laga hanya digelar 1 kali, yang artinya jika kalah akan langsung gugur. Oleh karena itulah, Chelsea memilih untuk fokus ke laga tersebut daripada terus menyesali kegagalan di Liga Champions. Berikutnya adalah pertandingan sistem gugur. Kami akan lakukan yang terbaik untuk terus melangkah, ungkap Thomas Tuchel mengakhiri. Tetap tegakkan kepalamu Chelsea. Chelsea tersingkir dari perempat final Liga Champions usai kalah agregat 4-5 dari Real Madrid. Meski demikian, The Blues mampu bangkit dari kekalahan 1-3 di leg pertama dan menang 3-2 di leg kedua, sehingga bisa pulang ke London dengan kepala tegak. Chelsea hadir di Santiago Bernabeu dengan misi yang sulit. Mereka harus mencetak 3 gol di kandang Madrid demi bisa lolos ke semifinal Liga Champions. Melihat performa mereka di leg pertama, berat rasanya mewujudkan hal tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Chelsea yang seperti tampil di kandang sendiri berhasil mengejutkan Real Madrid. Mereka sukses menyerangkan 3 gol ke gawang Thibaut Courtois lewat Mason Mount, Antonio Rudiger, dan Timo Werner. Chelsea berhasil bangkit dan sampai menit ke-79, satu kaki mereka sudah ada di semifinal. Namun, Madrid dengan pengalaman menghadapi tekanan besar mampu bangkit dan mencetak 2 gol yang dibutuhkan untuk lolos ke 4 besar. Rodrigo dan Karim Benzema tampil sebagai pembeda. Sementara itu Chelsea, yang memaksa Real Madrid bertarung hingga perpanjangan waktu, gagal menambah gol untuk menjaga harapan hidup mereka. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa sepak bola tak selalu seindah kisah heroik Manchester United saat menjuarai Liga Champions 1999 atau saat Barcelona menang agregat 6-5 atas PSG setelah kalah 0-4 lebih dulu pada 2017 silam. Meski demikian, Chelsea telah melawan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, di tengah masalah non teknis yang terus menghantui mereka. Skuad asuhan Thomas Tuchel mampu fokus menjaga di lapangan. The Blues telah mengerahkan segala yang mereka bisa. Ini adalah jenis kekalahan yang bisa kami cerna dan terima, karena kami tak meninggalkan apapun untuk disesali. Memang tadinya seperti itu, kami hanya tak beruntung saja, kata Thomas Tuchel seusai laga, dikutip dari BBC. Kami menunjukkan kualitas dan karakter tim ini yang sesungguhnya, dan kami sebetulnya pantas melaju, tak ada penyesalan, jelas pelatih asal Jerman tersebut. Chelsea seharusnya lolos, sayang kurang beruntung. Manajer Chelsea Thomas Tuchel memuji betul performa timnya saat bertemu Real Madrid. Hanya saja, The Blues kurang beruntung sehingga tersingkir. Chelsea dipertemukan dengan Madrid di perempat final Liga Champions pada leg pertama di Stamford Bridge pekan lalu. Chelsea takluk dikarenakan hat-trick dari Karim Benzema.
Tertinggal 1-3, Chelsea butuh kemenangan 3 gol tanpa balas, dan itu mampu mereka lakukan setidaknya di 75 menit pertama pertandingan yang digelar di Santiago Bernabeu pada Rabu, 13 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol dari Mason Mount, Rudiger, dan Timo Werner membuat Chelsea memimpin 3-0. Bahkan mereka bisa saja mencetak lebih dari 3 gol, termasuk gol Marcus Alonso yang dianulir di pertengahan babak kedua. Namun, keunggulan agregat Chelsea itu sirna dikarenakan gol Rodrigo di menit ke-80 yang membuat skor menjadi sama kuat 4-4 dan berlanjut ke extra time. Di babak ini, Chelsea harus kebobolan duluan di menit ke-96 dikarenakan gol dari Karim Benzema. Setelah itu, Chelsea terus menekan pertahanan Madrid dan menciptakan beberapa peluang, termasuk 3 menit terakhir babak kedua perpanjangan waktu lewat Jorginho, Havertz, dan juga Christian Pulisic. Hingga waktu habis, Chelsea cuma menang 3-2 dan akhirnya tersingkir dikarenakan kalah agregat 4-5. Perjuangan Chelsea pun harus berakhir menyedihkan untuk bisa bangkit dari ketertinggalan 2 gol. Apalagi, Chelsea tampil dominan dengan 56% ball possession dan membuat 28 attempts, 7 diantaranya on goal. Tetapi Dewi Fortuna memang belum berpihak kepada Chelsea hingga Chelsea harus gigit jari. Kekalahan seperti ini mungkin bisa kami terima dikarenakan tidak ada penyesalan sama sekali. Kami bermain seperti keinginan kami dan menunjukkan kualitas serta karakter kami. Kami pantas lolos, tapi tidak kesampaian, kami memang sial saja. Kredit untuk para pemain, ujar Thomas Tuchel di BT Sport. Kami harus mengejar selisih gol yang besar. Sayangnya 2 gol mereka dikarenakan kesalahan kami dalam membangun serangan. Mereka memaksimalkan kesalahan kami dan kualitas individu, dan kami terlalu banyak salah selama 2 leg ini.